Sekarang kita udah sampai di vilanya Mami. Halo? Mana sih yang punya rumah? Oh my God, keren banget. Hai, udah on ini. Hai, Aji. Apa baru? Akhirnya nyampe juga karena tadi kita swab dulu. Okay. Kan besok Ruben pulang. Okay. Jadi dia tadi pada antigen dulu. Aji ngantuk ya? Tadi Aji habis apa sih Jip? Jip kalau naik-naik mobil gitu-gitu. Cantik. Akhirnya lo. Aku mau berenang. Iya, berenang ayo. Aku mau berenang. Iya, aku mau makan, aku mau berenang. Bagus banget. Ya? Keren banget, Mam. Tadi kan aku sempat ngajak Oma ke rumahku. Ternyata jalanan ke rumahku, jalanannya jelek loh, Mam. Terus rumah Mama halus gitu. Mahal gak sih bikin semen gitu? Kan aku bikin sendiri itu. Itu bukan semen sih. Oh, itu aspal. Oh, itu bikin sendiri? Tadinya jelek juga? Wow. Kita benerin jalannya. Baru. Oma. Sampai itu. Mami bela-belain bersih-bersih loh, gila nggak tuh? Mam, tapi ini benar-benar keren, Mam. I like it, Mam. Gila pemandangannya, gila ini pemandangannya sih keren banget. Kalau yang biasa landing apa itu di mana helikopter? Aku punya helikopter, nggak pernah aku naik helikopterku, buang-buang bensin aja terus tiap hari keliling-keliling. Aku mau ngajak bawa ke sini helikopternya. Bawa sini. Bawa sini ya. Nggak pernah ngerasain aku naik helikopter. Ya, tapi ini perlu direnov, udah aku direnov total nanti. Direnov total, Mam, sayang nggak sih? Hah? Mau direnov lagi? Total. Ya, tadi depannya sih. Depannya juga. Mam, ini bagus tahu, udah masih bagus, aku bilang. Masih bagus, tak bilang masih bagus. Mami pengen direnov lagi. Marmernya. Tapi view-nya nice, okay. I like. Tadi Ruben sempat bilang, Mam, aus katanya. Tadi Ruben. Ya kan, Mak? Tadi bilang aus. Kalau ke Villa Mami tuh jalanannya tuh bagus, ya. Nggak merusak mobil. Langsung kita aspal jalannya. Malu deh, tadi jujur malu deh ngajak Oma ke rumah. Jalannya jelek gitu, malu deh sebenarnya. Kan kalau villa aku rumahnya banyak kiri kanannya, Ji. Kalau gua aspalin gimana? Kalau ini kan langsung cecet-cecet langsung rumah Mami. Ada uang, ada barang, sakit. Ya iya, tapi kan itu kan banyak tetangga. Masa gue hidupin tetangga gue? Pernah kemarin aja gue di depan gue dikasih batu. Kau bangun subuh ya? Iya. Kau kurang kerjaan sih demi cinta. Jam 5. Tahu gini deh mobil aku. Oh ya? 200 km kan gini. Ngebut sih, semua pada ngebut. Oke, okay, fast and furious. Yes, jam 5 pagi start dari Jimbaran sampai Kintamani. Mami udah pernah ketemu Jordi belum? Jordi adeknya Ruben. Cakep ya, beda emang. Aku juga bingung. Iya. Gede banget. Iya. Ya? Dulu kayaknya lebih gemuk banget. Dulu segini ya. Iya. Jadi lagi tinggal di Bali, Mam, WFH, prepare. Iya, aku lagi work in Bali, udah 2 minggu. Oh, udah 2 minggu? Menuju nanti event. Adik udah di sini nanti. Apa? Podcast. Apa? Jadi? Jadi dong, ini makanya kita mau nyamperin Mami. Aduh, suka basa-basi deh, ini males deh. I don't like. Aji, sehat ya, Ji? Aji yang punya pohon duit. Makan tempong dulu ya. Oh, tempong lagi. Ya Allah, jauh-jauh ke bukit. Kemarin tempong, ya udah enggak apa-apa. Ya udah itu aja adanya. Ya udah. Apa kista ikan bakar mana? Jam 3. Ya tuh. Aduh Tuhan, masa makan siang jam 3 sih? Karena sengaja biar lama di sini, Maigun. Aku mau berenang.
Oh, boleh, ayo. Dia mau baca renang, ada mau berenang. Aku mau berenang. Mam, aku bawa bakso aci maigun. Bakso aci maigun. Ini di atas apa ini? Kamar. Kamar mami. Kamar mama Iman, kamar yang paling megah. Ini. Ini. Mam, ini mah jangan direnov kali, Mam. Lu bagus banget. Mam, lu gila kali, Mam. Ini mau direnov, Mam. Oh my God, mami. Bagus banget. Oh my God, mami. Ini juga enak banget. Oh my God. Ini eco banget loh, Mam. Mam, ini gua banget loh, Mam. Kita lagi, kita ngerja di sini aja. Iya, jangan. Ini baru cocok nih kasur segini nih. Ini Mami tidur di kasur ini sakit pinggang nggak? Enggak. Hah? Ini paling enak. Ini panjang banget. Ya sakit pinggang tuh kan yang di Jakarta. Iya. Gede kan? Oh, panjang banget, dia tingginya. Ini 2 meter. Ini emang cocok buat Igu di 3 meter. Ini enong. Sini enong. Belum nyoba. Lu gimana sih? Enak, ini kalau direnovasi mah jangan dibuat, jangan diganti loh, Ji. Ini yang nggak diganti nih, tapi yang warnanya diganti. Tapi kok gue ngerasain ada hawa-hawa. Hawa-hawa apa? Ini nggak ada hawa orang. Mam, ini pas mami beli tadinya yang punya orang apa? Dulu orang luar ya, bule. Terus dijual ke orang Jakarta baru akhir 2020. Terus orangnya jual lagi. Nice ya. I like. Sini dong, Mam, duduk, Mam. Itu langsung ke pool loh. Jadi sebenarnya rumah Mami itu di Sanur, tapi dihancurin. Oh, dihancurin. Tapi belum, Mam. Masih belum, Mam. Belum kelar kan. Ini lagi pengen tinggal di sini aja. Enggak, kemarin kan di sana panas. Panas, Mam. Panas banget, terus kita langsung, ayo berangkat ke sini, gitu. Hmm. Tapi kata gue mah enakan lu tinggal di sini, tapi ke kantor jauh ya, Mam. Aduh, males. Kita males bangun ya, deh, kalau di sini. Bangun siang semua anak-anak ini. Siang. Gak kebayang malam view-nya ya. Malam bagus banget. Gimana lu dapet salak? Bawa dari Jakarta. Ini udah Jakarta salak. Ayo di meja. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih harus pakai banyak kayak ini? Iya kan gini, yang kemarin aku suruh Mami tuh beli banyak tuh jadinya gini kalau lagi kita gak pakai jam. Ini cewek banget, Beb. Mam, ngapain sih ngebahas kelamin? Heran deh. Hah? Nice. No problem ya. Terus tadi udah ke vilanya Igun? Udah dihina-hina. Kampingnya dong. Dihina-hina. Makannya. Hah? Mual, Mam. Mual. Udah, gak apa-apa. Mual. Gila, mual. Enggak, villa aku tuh lagi direnov. Kayunya lagi dicat ulang. Bukan cat ulang. Kayu apaan? Orang bangku lu rusak. Di atas. Itu bangku outdoor. Bangku outdoorku kropos. Bukan rusak namanya. Iya, enggak, yang di kolam berenang kan di deck atas. Lu enggak naik tadi. Yang di deck atas tuh tadi dicet lagi gitu. Iya. Kalau beli tempat tidur gini nih, muat muat enggak masuk rumah gua tadi. Ya enggak muat. Tunjuk satu tukangnya. Hah? Jadi ini keseluruhan berapa meter, Ci? Berapa area, Ci? 32 are, rumah gue cuma 3 are. Jadi Mami ini beli ini pada saat Mami lagi nyari helikopter. Terus ngeliat, enggak, yang paling sakit hati rumahnya 32 are, rumah gue cuma 3 are, Jack. Iya sih. Nah, ini baru nih bangku lu nih ya, ini pas nih ya. Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Biasanya kalau ada rumah begini kita kepengenan kita salawatin ya. Kalau perlu nanti ambil botol, ambil airnya, kita bawa airnya ya. Nanti kita doain. Insyaallah ya akan dijabah ya.
Oke, kita ambil, kita harus ambil airnya Yuni. Ini buat Heli guguk-guguk ya. Nih ya. Ini habis berenang, ya, habis berenang. Aku minta tolong pegangin handphone ke mami. Aku kan lagi pakai profil picture-nya kan tas kroko Hermes. Masa kata mami kode? Gila deh. Beneran kan kode jujur. Emang iya, Mam? Tadinya profil picture-nya ini nih, Mam. Lagi sore-sore, di luar udah siap barbecue. Kita bakal barbecue karena kan lagi covid nih, kita gak berani makan di luaran gitu. Jadi makanya semuanya kita lakuin di dalam rumah, like this. Kita habis ini mau ke melukat dulu. Bener gak sih, Mam? Iya beneran loh, orang ajudannya Mami udah di situ. Bener loh, Beb, aku ya, ajudanku udah di sana. Enak. Lo gak mau ikut? Loh, ikut melukat kan kok kamu. Lo lama-lama lagi di situ. Ya, gue pakai kemeja yang tadi aja berarti. Malam lagi mau ketemu apa ya? Enggak ada ikan-ikan di kolam itu. Enggak, udah enggak ada ikan-ikan. Ada? Enggak ada. Terakhir kali ada kok. Enggak ada, enggak ada. Katanya ikannya dipindahin. Takut kena. Karena ikannya kan harus pakai masker. Lucu ya, benar. Lucu. Ini rumah enggak ada lampu ya, nyalain kali deh, cool. Itu ada banyak lubang-lubang, Tuhan. Good thing, another night ruined. I don't even know when you came this way. Now you're acting so different than when back when we had it easy. And now you don't believe. Yuk, yuk, makan yuk. Bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Aku mau nanya, kalian pernah berantem gak sih? Enggak. Pernah gak, Oma? Enggak. Sampai enggak ngomong pernah gak? Enggak pernah, Ma. Masa sih? Enggak pernah. Salah paham pernah? Di dalam bus. Salah paham pernah? Enggak. Mam, kita tuh hari-hari ketawa ngecengin orang aja adanya. Ngomongin di belakang pernah enggak sih jujur? Kalau pernah bukan manusia. Enggak. Karena enggak sefrekuensi, Mam. Dia kan bikin baju, kita beda gitu. Oh, beda ya. Jadi enggak sefrekuensi. Ini enggak selalu lah. Kalau apa-apa pasti nyari dia atau nyari aku gitu. Sehari lu telepon Ruben berapa kali? Setiap hari. Kayak lu telepon gua pagi-pagi aja sama. Tapi kalau dia nelpon gua pas dia lagi berong, pasti dia nelpon gue. Gila deh. Kayak ada, gua kalau ngeliat muka lu tuh kayak ada obat pencahar, ngerti enggak? Oh. Tadi di sini. Darahnya. Yuk makan yuk. Oke, siap. Sama teman-temannya. Miring begitu, gini, nih, gini nih. Nah, nanti kalau pemirsa nontonnya begini dong. Gini. Nah, gini ngambil gambarnya. Tuh, udah tadi, udah. Oh, udah, ya, ya. Udah, oke. Okay. Ya. Gimana tadi? Ini ngambil gambar. Iya. Ini vlognya. Iya. Gini, ini cuma gini dong. Salah. Vlog gini, ini kan? Iya. Vlognya gini dong. Ngintip ngapain? Gini. Gini. Bikin puspare kan? Pusing. Kan orang nong liat handphone dia gini kan? Gitu. Gemeser, ini papanya kita-kita. Ini tempat aku bersandar dan berlendot. Iya, papa yang luber. Pokoknya ya. Kalian setuju gak kalau lu burger buka di Bali? Apa lu burgerground buka di Bali? Apa di Jogja atau di kota-kota Anda yang lain? Pokoknya nantikan saja ya. Pokoknya kita harus bikin luber di mana-mana. Makan apa? Kesel banget gue lama-lama sama syuting-syuting beginian. Gila orang Mekong, gak di like Mare, ya kan Om Mare? Gak tau ah, yuk sama kita ke situ. Marah! Laper marah, kenyang marah. Untuk kalian yang punya obat darah tinggi, tolong ini pakai nih, brand ambassador.